gratis biaya admin dan asuransi. Oh iya, ada hadiah langsung juga loh kaula muda. Khusus pembelian Avanza, Veloz, dan Rush, lo bisa dapat e-money atau voucher bensin senilai 3 juta hanya di bulan Juni 2022. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk kaula muda beli mobil Toyota sekarang juga dan jangan sampai kelewatan Toyota spektakuler. More info, download aplikasi mToyota atau kunjungi dealer terdekat. Selamat sore kaula muda. Kita masuk ke berita pertama. Ardito Pramono is back. Penyanyi dan juga penulis lagu Ardito Pramono kini kembali ke hadapan publik setelah sebelumnya ditangkap akibat penyalahgunaan kasus narkoba. Ardito juga meminta maaf serta memohon izin kembali berkarya lewat akun sosial medianya @ArditoPramono. Sebelumnya pada 12 Desember 2021 lalu, Ardito Pramono ditangkap polisi karena kasus narkoba. Suami dari model Janeta Sanfadelia itu sadar beberapa orang merasa kecewa dengan dirinya dan juga masalah penggunaan narkoba. Tetapi ia mengaku telah menjalani konsekuensi dari kesalahannya dengan menjalankan proses rehabilitas selama 6 bulan. Kita pindah ke berita kedua, ada 15 golongan yang gratis naik Transjakarta, MRT, dan juga LRT. Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, yang dimana terdiri dari PNS DKI Jakarta dan juga pensiunan PNS, tenaga kontrak DKI Jakarta, penerima KJPA, karyawan swasta tertentu A, penghuni rumah susun, KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin, anggota TNI dan juga Polri, veteran, penyandang disabilitas, lansia, PAUD, Jumantik, tim PKK, dan juga penjaga rumah ibadah. Adapun untuk percobaan tarif yang satu ini akan dimulai pada akhir Juni 2022. Kita masuk ke berita ketiga, datang dari Billie Eilish yang nyanyikan lagu baru dari kisah Amber Heard dan juga Johnny Depp. Tour yang dilakukan oleh Billie Eilish yaitu Happier Than Ever The World Tour 2022 dimulai Selasa 7 Juni 2022 lalu. Ia memilih Manchester, Inggris sebagai titik pertamanya berkelana keliling dunia. Namun yang menjadi unik pada pagelaran tersebut terdapat lirik lagu yang tampaknya menyinggung kejadian panas yang baru ini terjadi di Amerika Serikat. Ia juga sempat mengutarakan bahwa lagu ini memang terinspirasi dari kasus Johnny Depp dan juga mantan istrinya Amber Heard. That's all kaula muda. You've been updated by Prambors News with Rafa. Selengkapnya kamu bisa cek di Prambors Apps, available on Play Store and App Store. Sekarang kita lanjutin lagi yuk. Sore-sore kamu ditemenin bareng Sunset Trip with Julio and Genos.